inilah tempatnya. Tidak ada orang. Dan kurasa tempat ini jarang disinggahi. Jarang? Kata yang salah. Tempat ini tidak pernah dan tidak akan pernah disinggahi orang. Sangat tajam. Tidak akan menimbulkan rasa sakit. Ia tidak akan kesakitan. Sama sekali tidak tersiksa. Ini penting, bahkan sangat penting. Membunuh dengan siksaan dan membunuh tanpa siksaan adalah dua hal yang berbeda. Omong kosong apa lagi yang hinggap di kepalaku? Sebaiknya pisau ini aku letakkan sedemikian rupa. Lalu aku gendong bayi itu, aku berjalan pelan. Aku pasti keliru. Berjalan agak cepat. Iya, agak cepat. Kemudian kakiku terantuk batu. Tidak ada batu. Bahkan batu kecil pun tidak ada. Hutan sialan. Kalau begitu, ranting. Kurang masuk akal. Akar. Lebih rasional dan alamiah. Iya, tersandung akar yang menjalar, terjerembab, bayi itu terlempar jatuh tepat di pisau yang terbuka persis terkena lehernya. Putus. Sempurna. Iya, terbunuh. Maka tidak ada kesengajaan. Brilian. Ide yang sangat sempurna. Dalam banyak hal, harus diakui bahwa aku memang hebat. Selalu punya jalan keluar yang terbaik dari segala persoalan. Jangan-jangan bakat luar biasa ini yang membuatku begitu dipercaya sang raja. Sebentar. Ini persoalan. Bagaimana kalau aku yang justru terjerembab tadi, justru yang terjatuh tepat di pisau yang terbuka itu? Konyol. Ini ide konyol dan bodoh. Jelas, sangat konyol dan sangat bodoh. Jangan-jangan raja begitu dekat dan begitu percaya justru karena kebodohan dan kekonyolan itu. Sudahlah, aku harus kembali ke rencana semula. Akan aku sembelih bayi itu secepat kilat. Semuanya harus sudah selesai sebelum fajar tiba. Saat langit mulai berbinar, semua harus dipastikan bahwa kehidupan berjalan seperti biasa. Ini tugas negara. Ini tugas rahasia. Thank you.
Kenapa dahan ini patah? Kenapa dahan ini jatuh? Kan soal waktu. Kenapa memilih saat ini? Bukan kemarin, tadi, atau esok? Pertanyaan-pertanyaan tidak penting yang sangat mengganggu. Pertanyaan-pertanyaan yang akan terus hadir dalam sejarah manusia, dan mereka akan mencari-cari jawaban sepanjang zaman. Apa urusanku dengan dahan dan waktu sialan itu? Ini tugas negara. Ini tugas rahasia. Setia kepada raja adalah wujud kesetiaan pada negara. Begitu banyak orang mengaku setia kepada negara, tetapi mencaci maki raja di belakangnya. Salah? Hah? Oh, tidak. Yang ingin aku bicarakan bukan perkara itu. Dan aku bukanlah jenis seperti itu. Aku bukanlah manusia yang terbelah. Bicara apa lagi aku? Aku harus kembali ke rencana semula. Terlalu banyak alternatif adalah jenis ketololan yang gagal dipahami, ketololan yang dihargai. Aku tidak mau diperlakukan oleh cara berpikir yang dikira kecerdasan itu. Ini tugas negara. Ini tugas rahasia. Mohon ampun, Yang Mulia. Bukan hamba tidak menyayangi Paduka. Sangat sayang dan hormat. Percayalah. Tapi ini titah ayahanda, Sang Raja Yang Mulia. Sebuah tugas berat yang harus hamba laksanakan. Ini tugas negara. Tolong pahami hamba Yang Mulia, betapa berat jadi abdi negara. Bayi yang rupawan, kulitmu halus seperti sutra, rambutmu lebat seperti bundamu, oh, hidung yang menawan, mulut mungil indah yang tak sempat menyusu payudara sang bunda. Kuasanya melebihi lautan. Oh, dewa yang bijak, lakon apa yang tengah ku bawakan? Bayimu yang tampan, yang diselimuti nasib buruk sejak di rahim ibunya. Dan aku, tangan ini akan berlumur darah bayi mungil tak berdaya. Tangan ini tidak. Aku tidak sanggup melewati sisa hidupku dengan bayang-bayang tubuh kecil ini tak berdaya meregang nyawanya. Tangan ini tidak. Aku bukanlah pembunuh. Aku bukan pembunuh putra mahkota, sang pewaris tahta utama negara Tebes yang dikdaya. Aku bukan pecundang. Aku prajurit kepercayaan istana yang seluruh hidupku kuberikan pada negara.
tetapi aku iya aku kini hatiku gamang, jiwaku tak menentu. Beberapa purnama yang silam, nun jauh di sana, di istana berlantai pualam tak bercela, Tebes namanya. Duduk sang raja di singgasana dari kayu cendana, bermahkota emas ditabur permata, Laios namanya. Di sebelah sang raja, permaisuri jelita yang tengah hamil muda mengandung anak pertama, wajahnya bersinar, tampak bahagia, Lokaste namanya. Hari itu, atas prakarsa sang raja yang ingin tahu masa depan calon anaknya, diadakanlah pertemuan rahasia. Sang Raja yang mulia, cukup lama Paduka tidak mengundang hamba datang di istana. Ada kesalahan apa yang hamba lakukan sehingga tiba-tiba yang mulia meminta hamba untuk meninggalkan pertapaan? Wahai pertapa yang agung, bukan kesalahan yang mendorongku ingin berjumpa. Lihatlah, betapa gembira aku dan permaisuri, sebab sebentar lagi akan menimang anak pertama. Sebagai raja sekaligus ayah, aku ingin tahu masa depannya. Paduka Raja Diraja yang mulia, ia akan lahir sebagai laki-laki yang tampan, pandai dan perkasa yang mulia. Kau dengar sendiri istriku yang jelita, anak pertama kita adalah putra mahkota. Kita pantas bersuka cita karenanya. Kalau begitu, kita akan adakan perayaan sebulan penuh untuk menyambut kelahiran putra mahkota. Tunggu sebentar. Kau baru mendengar serba sedikit dari apa yang kubaca dari semesta. Kalau begitu katakanlah, sebelum seluruh punggawa kerajaan ku perintahkan untuk menyiapkan pesta. Haruskah aku katakan semua yang ku baca dari semesta?
Tentu saja, katakanlah. Sang penujung diam sejenak. Melangkahkan kaki dari sudut satu ke sudut lainnya. Dengan bersandar pada tongkatnya, Oracle Delphi kembali bicara. Bencana. Apa aku tidak salah mendengarnya, wahai pertapa? Bencana. Rakyat begitu makmur dan sejahtera. Tiap hari mereka bersuka cita. Alam begitu bersahabat dan menghidupi yang tinggal di atasnya. Sudah berabad lamanya alam begitu bersahabat dengan Tebes tercinta. Apa engkau tidak salah membacanya? Bencana, yang mulia. Bencana. Apa yang sebenarnya kau baca dari semesta? Inilah yang kutakutkan sejak mula. Penyakit orang berkuasa selalu ingin tahu segalanya. Termasuk masa depannya. Keutamaan dan kebijaksanaan menghilang dari dirinya. Katakan segera, sang pertapa. Aku sudah tidak tahan lagi dengan teka-teki yang kau genggam. Nah, belum lama aku katakan, hilang sudah bahagianya. Hilang bijaksananya. Katakan segera, sang pertapa. Lebih cepat, lebih baik. Kita perlu kerja. Kerja, kerja. Baiklah. Kini dengarkan baik-baik. Beginilah semesta menghendakinya. Anak di kandungan permaisuri sang raja kelak akan membunuh ayahnya dan mengawini ibunya. Saat itu, ketika sang utusan tiba di istana, raja dan permaisurinya masih terjaga. Sambil memperlihatkan darah yang ada di tangan serta pisaunya, sang utusan menceritakan rekaannya. Tenanglah hati sang raja. Sementara Locaste sedih sekaligus lega. Sedih karena tidak menimang putra mahkota. Lega karena terhindar dari aib dikawini putranya. Bertahun-tahun kemudian, di hutan yang berbeda, Raja Tebes beserta Hulu Balang mengisi waktu senggangnya berburu rusa. Dalam perjalanan, rombongan sang raja bertemu dengan seorang pemuda. Wajahnya sangat tampan. Dadanya bidang, lengannya gempal, matanya menyala seperti kucing hutan yang kelaparan. Hulu Balang meminta sang pemuda minggir sejenak, karena sang maharaja mau lewat. Entah kenapa, darah muda pemuda itu menggelegak.
tersinggung harga dirinya. Aku sudah di tempat ini untuk waktu yang lama. Siapa pula yang dengan seenaknya mengusirku untuk membiarkan tuannya lewat? Pertengkaran tak terhindarkan. Para hulu balang dibuat kocar kacir oleh sang pemuda. Melihat hal itu, sang raja yang memang terkenal dikdaya turun dari kudanya. Hei, anak muda, sungguh tidak tahu aturan. Kau kira kamu berhadapan dengan siapa? Hai, orang yang tidak tua sekaligus tidak muda, kamu berpikir kamu berhadapan dengan siapa? Kurang ajar. Akulah Raja Thebes yang jaya. Raja Thebes? Dasar pembual. Ataukah aku yang salah dengar? Kau membiarkan anak buahmu menghalauku seperti mengusir binatang. Perilakumu dan gerombolanmu meyakinkanku bahwa kalian adalah kawanan penjara hutan. Kurang ajar. Akulah Laios, sang raja di raja. Sambutlah anak panah dan mata tombakku. Lakukan apa yang mampu kau lakukan. Akulah Oedipus yang dari belia terlatih olah senjata. Tidak terhindarkan. Singkat cerita, raja besar dari kerajaan besar terbunuh sia-sia. Duka menyebar ke seluruh kerajaan. Wajah jelita Locaste meredup, tertutupi kemuramannya. Bertahun-tahun kesedihan melanda Thebes. Rakyat yang semula riang gembira dan giat bekerja kini kehilangan semangatnya. Kesedihan yang berdiam lama. Kegundahan yang tanpa batas melemahkan negara. Seekor makhluk, Sphinx namanya, menyebarkan bencana, ketakutan, dan penyakit di seantero negara. Tidak ada yang mampu mengatasinya atas berbagai pertimbangan. Akhirnya dibukalah sayembara. Yang jelita tiada tandingnya. Keputusan ini berlaku sejak diumumkan dan tidak terbatas pada warga kerajaan Thebes. Siapapun boleh menjadi peserta. Para kesatria dan ahli olah senjata
demi memperoleh separuh kerajaan dan menyunting permaisuri tentu saja, mencoba menguji kedikdayaannya. Satu persatu hilang nyawanya. Meskipun akhirnya sama gagalnya, keadaan ini mendorong para kesatria untuk maju secara beregu. Tentu ini bisa menjadi masalah baru. Separuh kerajaan bisa dibagi. Permaisuri, bagaimana melayani secara beregu? Begitulah adanya. Bagi seorang pria, harta bikin khilaf hatinya. Perempuan bikin panjang barangnya, tapi pendek pikirannya. Waktu berjalan lambat, amat perlahan. Sampai suatu hari, bersoraklah seluruh kerajaan demi mendengar kabar bahwa Sping telah dikalahkan. Thebes yang dikdaya memenuhi janjinya melalui permaisuri kesepakatan ditandatangani. Sang pemuda ternyata tampan dan rupawan. Demi yang dilihatnya, permaisuri berdesir hatinya. Begitupun juga sang pemuda sangat terpesona. Asam di gunung, garam di laut bertemu dalam belanga. Sang permaisuri yang sudah lama tidak senggama dikawini anak muda yang sedang sehat-sehatnya, beranaklah dua sejoli itu dengan segera. Seperti kebanyakan wanita, untuk memompa gairahnya, Lokaste ingin lebih mengenal suami barunya. Aku putra Raja Korintos, Polibos namanya. Ketika mendengar bahwa aku bukanlah putra kandungnya, hatiku hancur, jiwaku lebur. Hari-hari berikutnya adalah hari di mana aku terus-menerus bertanya, siapa sebenarnya aku? Tidak ada jawaban. Lalu kuputuskan untuk menemui seorang pertapa. Bukan jawaban yang kudapatkan, justru kutukan yang kurasakan. Aku akan membunuh ayah dan mengawini ibu. Untuk menghindarinya, aku tinggalkan kerajaan. Sampai akhirnya aku bertemu dengan seorang pemuda. Segerombolan yang dipimpin oleh seorang yang sangat angkuh dan jumawa. Pertempuran tidak terhindarkan. Aku bantai seluruh pimpinan, dan pimpinan pasukan itu aku bunuh. Laios namanya. Mendengar kata Laios, sang permaisuri terkesiap darahnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ketakutan, keyakinan dan kesadaran datang bersama merayap ke sekujur tubuh Lokaste.
tubuhnya menggigil. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Mulutnya gemetar. Teringat kembali nujum sang pertapa. Kepalanya berputar, merangkai peristiwa satu dengan lainnya. Hal yang semula samar kini semakin nyata. Maka berlarilah ia keluar istana, menggantung diri, menanggung beban hatinya. Kebingungan melanda pikiran Oedipus sampai akhirnya ia pun memahaminya. Ia cungkil matanya, mengutuk birahi yang merabunkannya. Yang terjadi, kehendak manusia berbeda dengan semesta. Tergenapilah perintah alam, kehendak fatum yang tak terbantahkan, kuasa mutlak atas manusia yang telah secara tepat dibaca sang pertapa, ahli nujum sekaligus penasihat kerajaan, Oracle Delphi namanya. Tebes yang digdaya hancur setelahnya. Perang saudara tidak ada habisnya. Berabad-abad lamanya manusia hidup dalam peradaban dan perasaan bersalah. Anak telah membunuh bapanya. Raja adalah bapa bagi sebuah bangsa. Karenanya ia panutan bagi rakyatnya. Raja yang baik dan bijaksana akan melahirkan peradaban yang menghidupi rakyatnya. Raja yang bersalah dan berdosa akan melahirkan peradaban yang menyengsarakan rakyatnya. Raja adalah bapa. Ya, raja adalah bapa. Tapi kini, bapa telah tiada. Sampai suatu kapan, entah kapan tepatnya, anak-anak yang kehilangan bapa untuk waktu yang lama mendapatkan kembali cinta dari seorang bapa. Peradaban mulai mengenal sang bapa. Manusia mulai mengenal kata surga yang letaknya dibayangkan di atas sana. Di sanalah bapa bertempat tinggal, jauh dan susah dijangkau anak-anaknya. Dan anak-anaknya memanggilnya dengan berbagai nama. Bapa yang tinggal di atas sana, umurnya begitu panjang dan awet muda. Dalam tempatnya yang menyenangkan dan tenang, Bapa
mengawasi anak-anaknya yang tinggal di dunia. Anak-anak sang bapa kini giat kembali bekerja, hidup dalam semangat dan sukacita, sambil menunggu sang bapa memanggil untuk pulang ke rumahnya. Anak bapa begitu banyak dan tinggal di seluruh benua. Sebagai anak, ada yang setia kepada bapaknya, ada pula yang hidup semaunya. Tapi begitulah warna sebuah keluarga. Buah di pohon yang sama kadang beda rasanya. Kecintaan bapa pada anak-anaknya sedemikian besar, diberikannya kemampuan menyerupai dirinya. Akal dan pikirannya berkembang sedemikian rupa tergantung nutrisi dan lingkungannya. Dan inilah yang terjadi di penghujung abad 19 di daratan Eropa. Sekaligus setengah waras, seorang anak yang kumisnya melintang menutupi bibir atasnya, sambil melenggokkan tubuhnya dan minum wine kegemarannya, berdansa diiringi musik Wagner kesukaannya. Menghunus pisau tajam yang terselip di otaknya. Mengulang sejarah lama. Kembali membunuh bapaknya. Kemudian berlari memasuki pasar. Berteriak kencang.